Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hi hi, it's me. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Okay guys, thank you kalau udah pilih video ini. Dan di video kali ini aku bakalan beri solusi ya buat kalian tentang suatu permasalahan yang nanti aku bakalan cerita di awal video, okay? And before you watch this whole video guys, don't forget to subscribe to the channel, like, comment, and share this video. So let's get to the review. So guys, ini permasalahan yang emang menurut aku permasalahan umum yang kebetulan ini terjadi di lingkungan sekitar aku, yang memang notabene teman aku tuh udah pada married, kemudian mereka alhamdulillah langsung dikaruniain anak ya, otomatis kan melewati beberapa fase tuh, ada fase hamil dulu kemudian melahirkan. Nah pasti dong kalau orang hamil atau ibu-ibu hamil tuh pasti mengalami kenaikan badan yang signifikan gitu ya, bahkan sampai yang berpuluh-puluh kilo kan. Kalau kalian tahu, even aku memang belum pernah merasakan hal tersebut, cuman beberapa permasalahan di sekeliling aku tuh sama gitu lah. Jadi ini adalah permasalahan ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu yang sudah melahirkan yang mengalami kenaikan berat badan secara drastis. Ya secara ya, kalau badan udah naik tuh ya gak usah deh ibu-ibu hamil, aku aja yang badannya kadang udah naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo aja ngerasa tuh kayak badan tuh gampang capek, terus ngantuan juga, terus juga ngaruh ke rasa percaya diri kita. Ya otomatis yang punya badan kayak terlalu gendut sih, itu kan pasti bakalan minder dan lain sebagainya macam ya. Belum lagi kalau yang sukanya tuh ngebully gitu. Nah, di video kali ini aku mau berbagi ke kalian, ke ibu-ibu hamil yang baru aja melahirkan, atau ke kalian yang merasa tuh gak pede sama berat badannya, dan aku pun juga sedang proses untuk tahap itu ya, tahap dietnya, tanpa harus diet yang super duper ketat. Nah ini juga videonya ini juga cocok banget nih buat bunda-bunda yang pengen punya badan ideal tapi masih menyusui ya, karena juga aman gitu buat yang busui. Anyways, produknya ini yang aku bakalan kasih tau ke kalian, kalau kalian mau samaan, mau beli, mau cobain juga, kalian langsung aja beli di link yang ada di description box, udah aku taruh linknya di sana. Aku saranin buat kalian beli lewat link yang udah aku cantumin aja sih, karena memang udah asli gitu loh, takutnya kalau kalian nyari-nyari sendiri takutnya kenanya yang palsu kan bahaya juga gitu, apalagi ini buat di dalam tubuh kita gitu. Dan kalau misalkan kalian mau kepoin sosial medianya tentang si produk ini, brand ini, boleh banget ya, udah aku taruh juga linknya di description box, pokoknya komplit deh. Nah guys, ya ingat, yang perlu banget diingat, aku pun juga lagi tahap-tahap diet gitu. Kalau misalkan mau dietnya tuh berhasil, ingat ya, olahraga dan jaga makan aja tuh gak cukup. Nah, ini aku mau kenalin ke kalian, nama brandnya adalah Detto Slim. Ini dia produknya. Nah, Detto Slim ini memang benar-benar aku rekomendasiin ke kalian buat kalian yang lagi mau nurunin berat badan agar hasil dietnya tuh lebih maksimal gitu. Tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan jelasin satu persatu dari produk Detto Slim ini. Yang pertama adalah Detto Slim, ini bentuknya teh kayak gini. Ya, jadi ini Detto Slim bentuknya teh, dia satu packaging kayak gini tuh isinya 20 piece kantong teh. Kemudian di bagian belakangnya sudah tertera jelas serat penyajiannya, komposisi dan cara penyimpanannya. So ini bener-bener detail banget, kalian jangan khawatir. Yang kedua, ini ada Detto Slim dalam bentuk kapsul. Nih kayak gini. Nah, jadi ini Detto Slim dalam bentuk kapsul itu isinya tuh satu kapsul kayak gini. Ini ya. Ini isinya adalah 30 kapsul guys. Tuh ada cara penggunaannya juga, aturan pakainya ya. Ini diminum 2 kali sehari, 2 kapsul sebelum dan sesudah makan. Oke. Nah, terus yang ketiga, ini ada Detto Slim dalam bentuk madu. Jadi ini adalah madu pelangsing dari Detto Slim. Ini memang dibikin adalah madu pelangsing untuk membantu mengurangi lemak tubuh. Untuk aturan pakainya yaitu 2 kali sehari, 1 kali minumnya 2 kali sendok makan. Jadi Detto Slim ini memiliki beberapa varian ya, yang tadi udah aku tunjukin ke kalian nih, ada yang varian teh, kemudian ada yang kapsul, ada juga yang madu, dan yang terbaru tuh ada juga yang gel. Tinggal kalian mau pilih yang mana, yang sukanya kalian tuh yang mana gitu. Kalau aku so far so good sih suka semua ya, cuman aku memang agak suka yang kapsul gitu, jadi aku lebih prefer yang teh ataupun yang madu gitu. Nah, Detto Slim ini kalian tau gak sih kalau Detto Slim ini tuh sudah di-approve oleh berbagai artis terkenal di Indonesia. Contohnya kayak Miranda, kemudian ada juga Ria Ricis, Jessica Iskandar, kemudian ada juga Vicky Su, terus ada Tina Tun juga, dan masih banyak artis lagi yang memang udah approve si Detto Slim ini.
Terus, Detox Slim ini mengandung 100% bahan alami, zat aditif alkolit yang pastinya aman dan tanpa efek samping. So don't worry guys. Terus diminumnya 2 kali sehari sebelum ataupun sesudah makan. Ya, cuman kalau misalkan kalian memang ada asam lambung sih, prefernya buat yang sesudah makan aja gitu. Cuman aku biasanya aku konsumsinya adalah sebelum aku makan. Jadi guys, selain Detox Slim ini sudah di-approve oleh beberapa artis terkenal di Indonesia, Detox Slim ini juga sudah di-approve oleh dokter di Indonesia, loh, beberapa dokter di Indonesia. Terus Detox Slim itu sudah BPOM, sudah halal, dan ini juga udah diliput oleh banyak media sosial. So kalian jangan khawatir lagi kalau ini bakalan palsu, bakalan gimana-gimana, karena memang sudah super duper aman. Nah, ini yang paling penting poinnya gitu, poin dari si Detox Slim ini, manfaatnya tuh apa sih, kenapa kalian harus konsumsi Detox Slim ini. Manfaat yang pertama, pastinya dia membantu menurunkan berat badan berlebih. Pastinya dengan kandungan di setiap variannya tuh membantu untuk menurunkan BB berlebih di dalam tubuh kita. Kemudian mengurangi nafsu makan nih, yang sukanya tuh makan terus ya. Dengan mengkonsumsi Detox Slim ini bisa banget mengurangi nafsu makan kalian, dan ini memang udah aku buktiin. Terus juga melancarkan pencernaan, tapi bukan yang kayak bikin sakit perut terus keluar, terus enggak, sama sekali enggak, kayak biasa gitu loh. Dan ini ngelancarin banget sih, tapi bukan yang terus kayak harus tiap pagi kayak BAB terus gitu, enggak ya. Jadi jangan khawatir guys, jangan yang bayanginnya yang nyeram-nyeram gitu, enggak sama sekali. Terus ini juga bisa mengikat lemak dan zat kotor di dalam tubuh kita, terus nanti dibuangnya melalui feses. Juga membantu mempercepat pembakaran kalori. Nih ya, kalau kalian sering olahraga, kalian jaga pola makan, terus kalian mengonsumsi Detox Slim ini, aku yakin sih bakalan nampol gitu loh, nurunnya cepet. Terus juga pastinya Detox Slim ini sudah memiliki berbagai macam testimonial dari para customer-nya yang memang udah terpercaya gitu, udah memang benar-benar membuktikan kalau udah nurun beberapa kilo gitu. Jadi guys, buat kalian, buat ibu-ibu, buat bunda-bunda semuanya, buat kakak-kakak yang cantik, yang masya Allah tabarakallah banget, yuk langsung aja konsumsi. Kalian mau pilih yang mana, terserah, yang mau jenisnya madu atau yang kapsul atau yang bakalan teh, ini semuanya bisa dikonsumsi dan aman banget ya. Yuk kita semangat buat kurus, semangat buat, bukan kurus yang lebih bagus sih, semangat buat sehat ya. Karena kalau badan yang terlalu gemuk itu juga gak enak banget gitu ya, kalau di rasanya tuh berat, capek gitu, dan yang pasti bakalan minder ya gak sih. Nah aku pun juga lagi berproses dengan si Detox Slim ini, tuh bakalan update ya insya Allah kalau misalkan aku memang udah berhasil menurunkan berpuluh-puluh kilogram gitu, karena memang target aku nuruninnya kayak 10 kilogram gitu. Bismillah ya, doain. Yuk buat kalian yang mau samaan, yang mau ikhtiar samaan biar punya badan yang ideal, langsung aja cobain Detox Slim ini. Pembeliannya udah aku taruh di description box. Oke guys, itu dulu video aku, penjelasan aku tentang si Detox Slim ini. Semoga membantu kalian buat yang pingin punya badan ideal. So thank you for watching guys, see you again on my next video. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, and I will reply as soon as possible. So don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And don't forget to follow my another social media on Instagram maybe or TikTok. So thank you for watching and see you again on my next video. Bye bye.